pasukan yang berlayar pulang, yang membawa-bawa kekalahan. Sebuah kutub yang hirup setelah geliat ya, tak mampu ditekuk, setelah rencong di tangan Laksamana bermakam di rusuk Cornelis de Portman, kehilangan amuk. Laksamana Kemala Hayati, aroma selanga menjelma dari cemara Inong Bale, menggairahkan tarian sakit. Lampu-lampu tikai terus menyala, para suhada menepuk dada, samudra raya menyumbang doa. Setelah 74 langkah dalam kesunyian angin, di atas mekar teratai batu, kulihat senja memerah. Cahayanya melengkung di gerbang laut raya. Di bawahnya Sir James Lancaster melepas jangkar. Langit tenang, setenang Malah Hayati meninggalkan pelabuhan. Mahat Baitul Maqdis, adakah semegah bayanganmu dalam kurun waktu yang tak menentu? Aku semakin sunyi bersama kikir, bersama diri yang kerdil. Luar biasa pemirsa, puisi Mio Bahasa Aceh Puaso. Apa isi? Ternyata berisi. Wah, luar biasa. Siapa nama ibu ini yang baca puisi? Nyonya Nasinuddin. Oh, pulukun nyonya Pak Nasir lah. Wah, ngelung rupanya. Lengkap Pak Nasir ni api. Bak rapi koknya. Luar biasa. Memang betul-betul rapi ya. Pemirsa, jadi mungkin masih kita dengarkan sambungan dari ibu mantan ketua ya. Mantan ketua P. Ikui ya. Ikui ya. Ikui Ikatan Istri apa namanya? Ikatan Istri. Oh. Ikatan Keluarga Istri Wartawan Indonesia. Halo, pakai istri. Ya, karena di sini kita bukan hanya istri saja yang harus disejahterakan, tetapi juga semua keluarga dari wartawan itu, mulai dari istri sampai ke anak-anaknya, itu kan harus kita perhatikan semua. Jadi kalau istri hanya istri saja, tapi ini kalau keluarga mulai dari istri sampai kepada anak-anaknya. Itu menjadi tanggung jawab daripada organisasi ini. Bagaimana kita memberi pendidikan yang terbaik kepada generasi muda ke depan, khususnya anak-anak dari keluarga wartawan ini. Ya. Ini yang kamu tahu, pemirsa. Pemirsa, boleh ibu. Udah berapa lama, Bu? Ibu, tahun berapa, Bu? Bergabung dengan IKUI, Bu? Yes. Saya bergabung ke IKUI ini dari tahun 86. Ya, karena saya baru berkeluarga dengan wartawan tahun 85. Ya, tahun 85 saya berkeluarga dengan wartawan Bapak Bustamam Ali. Kemudian tahun 86 langsung saya bergabung di IKUI dan saya langsung dipilih pada saat itu menjadi wakil ketua. Jadi kemudian pada saat itu yang menjadi ketua IKUI itu adalah Ibu Cut Kasna Kahar, istri dari Bapak Samsul Kahar. Beliau memimpin IKUI itu selama dua periode sampai tahun 2000. Karena pada saat itu periodenya itu, periodisasi IKUI itu selama 4 tahun. Maka sejak Ibu Cut Kasna Kahar memimpin IKUI, masa periode IKUI itu disesuaikan dengan masa periode daripada PWI menjadi 5 tahun. Sehingga berakhirnya kepengurusan Ibu Cut Kasna Kahar pada tahun 2000. Kemudian sejak tahun 2000 sampai 2005, alhamdulillah saya dipilih oleh teman-teman, diberikan kepercayaan.
untuk memimpin IKUI ini selama dua periode. Jadi dari tahun 2005 sampai dengan 2010. Dari tahun 2000 sampai 2010. Kemudian setelah saya berakhir 2010, tentu generasi ini akan kita lanjutkan dengan yang lebih muda. Ini Adinda Harbiah. Harbiah sekarang menjadi dokter ya. Dokter Harbiah Tarmilin Usman. Juga beliau ini sudah memimpin organisasi ini. Ini memasuki pada periode yang kedua. Yang kedua. Alhamdulillah hingga ini organisasi IKUI ini tetap eksis. Eksis. Iya, eksis, Bu. Kita zaman semakin berubah. Zaman dulu, zaman sekarang, zaman depan. Jadi heboh zaman kita hidup. Ya. Mungkin semakin berkembang kecanggihan zaman. Di mana perbedaan antara IKUI dulu dengan IKUI sekarang, Bu? Termasuk sudah melangkah ke 2000 tahun 2000 ke depan sampai sekarang, Bu, ya. Nah, itu di mana kelebihannya, di mana kekurangannya itu IKUI yang hidup sekarang. Ya. Alhamdulillah. Ya. Sejak dahulu IKUI itu hingga kini tetap eksis seperti saya katakan tadi. Tidak ada yang dikatakan yang apa namanya kegiatan-kegiatannya itu terus berkembang tentu seiring dengan kemajuan zaman sekarang di era teknologi misalnya. Ini tentu juga apa namanya dalam kiprahnya ini menjadi tanggung jawab dari Ibu Ketua yang baru sekarang ini. Oke, menjadi tanggung jawab Ibu Ketua yang baru. Betul. Ibu Ketua yang baru sekarang, apa yang sudah pernah Ibu berbuat IKUI ini tentang masyarakat? Gunanya untuk masyarakat, program-program yang sudah dijalankan, yang masyarakatnya sangat senang melihat IKUI. Apa yang sudah pernah Ibu berbuat ya, IKUI berbuat? Dan akan ke depan, apa program-programnya ini? Nah, mungkin Ibu Ketua sekarang boleh menjawab. Silakan. Ya, terima kasih Bang Rusli, juga pemirsa Aceh TV di rumah. Untuk IKUI selama ditinggalkan oleh tiga pemimpin sebelumnya, itu mulai dari Ibu Aka, Ibu Samsul Kahar, Ibu Bustamam Ali, dan sekarang saya memasuki periode kedua. Seperti Ibu Penasihat tadi bilang, terus berlanjut karena sudah ada akarnya. Kenapa kita harus membasminya? Tentu kita harus memupuknya. Yang sudah nampak itu memang ada empat bidang. Bidang organisasi itu umumnya intern, bidang pendidikan, sosial, dan agama, dan budaya, serta ekonomi dan koperasi. Insya Allah Bang Rusri dan pemirsa Aceh TV, IKUI Aceh ini untuk di Nusantara sudah diakui kekompakannya dari peninggalan Bu Mila dulu. Jadi sering itu kalau ada acara Hari Pers Nasional kan setiap tahun memperingati hari lahirnya Hari Pers Nasional, hari lahirnya PWI. Itu setiap tanggal 9 Februari kita kan pergi ke seluruh Indonesia. Ibu-ibu ini tampil. Ibu-ibu ini tidak hanya berangkat menghabiskan dana daerah, tidak. Di sana mereka menampilkan kesenian Aceh, mereka menampilkan lagu-lagu Aceh. Juga membawa serta pameran expo itu bahkan mewakili IKUI-IKUI di seluruh Indonesia. Jadi IKUI yang dari Indonesia lain itu entah enggan, entah segan, entah enggak berani, itu selalu diwakili oleh IKUI Aceh ini untuk membuka expo-nya. Selain tampil tari seperti di Ambon, itu tari Ratoh Jaro, di Jogja waktu itu lagu Cuk Nyak Din. Yang itu langsung dimainkan oleh langsung ibu-ibu IKUI ini. Tepuk tangan dulu. Semangat-semangat bahkan. Biasa. Padahal sudah usia-usia menjelang 50 tapi seperti anak muda. Yang puisi tadi Bang, puisi yang dibacakan oleh Ibu Nasir Nurdin dari Serambi tadi, itu juga ciptaan anggota IKUI Aceh. Istri dari Pak Helmi Has. Di Kemalawati. Jadi terima kasih. Cocok sekali dengan event ini yang membawakannya Ibu IKUI, yang menciptakannya Ibu IKUI. Nah itu. Semangat Bang ya. Cukup semangat ya pemirsa bahwa IKUI ini di samping keluarga wartawan juga orang seniman. Seniman ini bukan untuk Aceh saja. Tetapi seluruh Indonesia dan beribu-ribu daerah lain pun kalau pernah ditampil kebolehan kebanggaan Hulu Aceh yaitu seni-seni tari Aceh. Wah luar biasa. Ini ibu-ibu ini bukan orang Banda Aceh semua, ada juga yang dari Gayo Bu ya. Ada dari Aceh Selatan. Aceh lain ada, Aceh Utara ada Bu ya. Bandung Aceh Selatan. Nah, jadi
kawajar lah, kan cocok lah. Okey, pemirsa, jadi segolong di mungkin selain puisi cuma satu tadi tadi buat. Satu puisi. Jadi pemirsa, ya katanya uragamnya beda dengan urinau. Tapi udipnya miona urinau benda uragam. Miona uragam mentang udip majik kebut. Tapi urinau lah yang pertama karena urinau adalah ibu manusia. Ya, tanpa urinau pergi bal. Hancur. Pemirsa yang lebih bangga lah budanya dalam tahun 2017 atau bertepatan 4 November 2017 Uronyan Bali Hamateng purukun gesahkan gelar sebagai pahlawan nasional iaitu Gemala Hayati Siro Pejuang Aceh yang na di Aceh Besar atau Aceh. Nah, jadi pakiban bangga urinong urinong medum yang mungkin tanya bapa ibunya. Yang pernah dan tanya, pu sebab gini hari baru digelar sebagai pahlawan nasional. Pu memaksa dari Aceh atau permintaan sendiri. Ya, ini mungkin lebih tahu ibu-ibu dari Kui. Ya, mungkin ibu bisa menjawabnya, Bu. Ya. Terima kasih, Pak Rusli, juga pemirsa Aceh TV. Untuk pertemuan Kui bulan November ini, Kui Aceh itu sengaja paskan waktunya dengan peringatan November, Hari Pahlawan 10 November. Dan kita tahu semua, sebelum Malah Hayati itu diberi gelar pahlawan nasional, di Aceh TV ini juga waktu itu Bang pernah organisasi wanita, perkumpulan perempuan politik, itu waktu itu masih memperjuangkan. Jadi mereka dari legislatif memperjuangkannya, termasuk dari Bang Pirmandes itu anggota DPR RI CS itu ada Turapli macam kan mereka perjuangkan di sana. Jadi eksekutif kemarin ini Bapak Gubernur kita Bapak Dr. Hewan Irwandi Yusuf yang menerima penghargaan gelar pahlawan nasional itu untuk nama aslinya Gemala Hayati. Cuma karena waktu berperang begitu dahsyatnya dia memimpin pasukan-pasukan itu malah membunuh Cornelis de Houtman seperti baca puisi tadi, maka digelarlah dia Laksamana. Saat ada nama Laksamana itu, gadah keji, tinggallah Laksamana Malah Hayati. Itu kami Kui Aceh ini Bang bangga, terharu dan sebagainya, perasaan yang bergejolak. Makanya event untuk 10 November ini pertemuannya kami tunda pas ada acara Bang Rusli. Jadi kebanggaan itu kenapa terlalu lama seperti Bang Rusli bilang. Sementara Cuk Nyakdin dengan Cuk Mutia sudah jauh-jauh hari mendapatkan gelar itu. Saya saja secara pribadi Bu, walaupun sekolah sudah kemana-mana, malah saya berpikir bahwa Malah Hayati itu sudah pahlawan nasional. Ternyata belum. Disitulah timbul bagaimana penggalangan-penggalangan melalui Laskar Cuk Nyakdin, komunitas-komunitas perempuan yang ada di Aceh ini tentu harus disuarakan ke DPR. Kita mana didengar. Itu. Dan alhamdulillah tanggal 10 kemarin ini sudah diberikan oleh negara. Dan kita berdoa nanti kita akan mengunjungi ziarah ke makamnya di Lamreh itu tinggi di atas puncak Kerung Raya itu. Tapi pahlawan Bang, itu kita ziarah lah. Masih ada kira-kira pahlawan-pahlawan lain di Aceh yang sudah punya nama tapi belum gelar sebagai pahlawan nasional. Ada yang Ibu ingat? Masih, kalau masih yang perempuan itu masih ada beberapa, yang laki-laki itu kemarin itu sebenarnya bersaing itu antara Laksamana Malah Hayati yang kita usul dengan T-nya Arif itu. Cuman memang di Aceh ini kebanggaan. Seluruh Indonesia itu jumlah pahlawannya Aceh yang banyak perempuannya. Makanya Ikui itu kan tidak ada anggotanya itu laki-laki Bang. Perempuan semua. Jadi kita ada di Malah Hayati masa kini. Jadi kalau Malah Hayati berperangnya di laut, maka kita berperangnya
di darat. Bagaimana memerangi sampah, bagaimana memerangi yang jorok-jorok, yang kotor-kotor, itu diperangi. Dan bagaimana berperang yang positif, itu berkompetisi, zaman kompetisi, IKUI Aceh di mana ada lomba ikut, Bang. Nasional berani dia. Iya, nasional berani. Malah hayati masa kini. Malah hayati masa kini. Luar biasa. Jadi pemirsa, Nyoya Lubegah Banyo adalah Ibu Ketua IKUI Aceh. Nah, jadi Gino lindungnya benar salah nak ajarlah Medan gitu ya. Jakarta. Oh, Jakarta. Pengurus Serikat Cyber Indonesia. Mak biasa aja, hanya je oh gang ibu langsung mak bagi yang lejak balu. Itu juga memperangi perasaan harus bisa jauh. Luar bisa memerangi perasaan. Okey, jadi pun bisa baiklah meminah kerana wajah-wajah ibunya ya, pun ke wajah-wajah TV bentuk mula pulang ya, ya. Tapi mungkin ada ni nyo sedo-do macam pelai dadanya ini dengan nama enggak apa ya. Iya, ya pun bisa. Nah, ibu ini dari RRI. Ya, saya IPA dari IKUI Aceh. Media cetak Serambi Indonesia. Iya, silakan Bu. Saya Yusrina IKUI Aceh. Dari RRI. Iya, silakan. Saya Samsidar dari IKUI Aceh. Langsung. Bilang aja. Suami saya wartawan Fokus Aceh, cuma baru meninggal, Pak. Nama saya Isna, suami saya dari Harian Rakyat Aceh, Imran Joni. Nama saya Susilawati dari IKUI Aceh, suami saya bekerja di Pos Aceh. Sudirman. Sudirman. Ya. Nama saya Fitri. Suami saya bekerja di TVRI, Kabid Pemberitaan TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Nasria, istri dari almarhum Ridwan DS Warakauri dari ERI. Nama saya Rismanila dari Warakauri RRI Banda Aceh. Nama saya Wahyuni, suami saya di media online kba.one, makasih. Nama saya Leni, suami saya dari TVRI Aceh yang bernama Teku Maimun. Nama saya Suharlina, suami saya dari Penapos, Hendra Sukmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juai, istri dari pribadi online. Online ya? Media online. Oh, lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Coba tepuk tangan berdua Bu. Iya, permisa. Nyoku mantan-mantan anak gadis tahun 80-an. Ya. Walaupun kalau benar gagah, apa sebab? Yang pertama lagi, udipnya obat awet satu. Satu obat awet, kerukunan dalam rumah tangga. Ini yang boleh. Menyuhana rukun dalam rumah tangga, ini yang tanya kau sah. Pemirsa, mungkin kita sambung kembali tentang purukun tentang Leo Pekahabak, tentang pahlawan dan tentang IKUI. Jadi IKUI-nya lagi, kerana munyamuna kepegah tentang yang kau ikut. Nyo program-program yang kau ke pulang belum tanya kalau kita mong tahun 2018. Ya, puk kakilan kalau. Ya. Oh, jadi tahun 2018 nyo pu akan program gonyan dan yang kali pubut munonya tapi gonyan ikuinyo le yang bergerak di bidang seni. Bagus. Ya, orang di bidang seni pulau ibunya bisa nari, bisa baca puisi. Ya. Jadi Aceh untuk Indonesia. Luar biasa. Pemirsa, terlewati jamnya untuk tersambung kembali.